al finale di scudetto l'anno scorso? No, da un tie break è finita e da un tie break doveva ricominciare. Forse anche questo era un passo del destino. Sicuramente essere arrivati al tie break mi ha seccato, perché soprattutto per quello che abbiamo fatto vedere nei primi due set dovevamo continuare a giocare sul nostro livello. Poi abbiamo lasciato molto l'attenzione, le situazioni mentali su alcune cose, e loro, come sempre, la loro vera forza è questa: non mollano la palla, bravissime a creare. Terbaru, Marcelo Abodanza berikan trofi emas paling berharga baginya untuk Megawati. Megawati Hangestri Pertiwi menjadi putri voli Korea terbaik bagi Marcelo Abodanza. Bahkan ia tak segan-segan memberikan trofi emas tersebut secara cuma-cuma, agar Megawati Hangestri bisa bertahan di Pink Speeders. Marcelo Abodanza mengaku bangga dengan prestasi Megawati baru-baru ini. Cara bermainnya berubah drastis dengan pukulan yang lebih keras lagi. Marcelo Abodanza mengaku sangat bahagia dengan kehadiran sang pevoli Indonesia Megawati. Marcelo tidak menyangka dengan skill dan kemampuan Megawati. Tidak ada salah satu pemain Pink Speeder yang bisa melebihi kemampuannya, kata Marcelo Abodanza. Trofi emas tersebut bukanlah apa-apa bagi saya, karena Megawati Hangestri Pertiwi sangat berharga dan tidak akan saya lepaskan, kata Marcelo Abodanza lagi. Tanpa Megawati, permainan timnas voli Indonesia justru dapat aplaus dari Korea. Ketiadaan Megawati Hangestri Pertiwi di klub Red Sparks tahun 2023 sampai tahun 2024 jelas menjadi sorotan dari publik tanah air. Namun tim voli putri Korea memiliki opini berbeda. Sekalipun tim voli putri Korea tak diperkuat Kim Yeon Ko, Korea memandang skuad asuhan Marcelo Abodanza sebagai tim yang solid. Hal itu disampaikan oleh middle blocker Korea, Megawati Hangestri, setelah mengalahkan klub voli putri Korea pada putaran keempat besar Korea Games tahun 2023 sampai tahun 2024, Sabtu, tanggal 30 Desember tahun 2023. Mereka semua bermain cukup baik, blok dan pertahanan mereka di depan net sangat mengesankan, kata middle blocker terbaik Megawati Hangestri Pertiwi, seperti yang dikutip dari CGTN Sports Scene. Ia Megawati Hangestri Pertiwi menggelar latihan keduanya setelah resmi tanda tangan kontrak selama dua musim bersama Pink Speeders. Dalam sesi latihan kali ini, terlihat wajah Megawati Hangestri Pertiwi menggunakan hijab dan baju training berwarna hitam yang menghiasi siku bubuk Pink Speeders. Megawati Hangestri Pertiwi untuk kedua kalinya lakukan sesi latihan bareng Pink Speeders usai putuskan kontrak bareng Daejeon Red Sparks. Resmi hari ini Megawati Hangestri Pertiwi putuskan kontrak usai pertandingan tadi malam di Ayun Red Sparks versus Pink Speeder. Megawati Hangestri Pertiwi secara resmi bergabung bareng Pink Speeder dan ditunjuk menjadi pemain andalan Pink Speeders untuk menggantikan posisi Kim Yeon Ko. Kepastian itu diumumkan Federasi Bola Voli Korea Selatan pada tanggal 29 Desember tahun 2023 hari ini. Dirinya diikat kontrak dua musim untuk menjadi pendatang baru Pink Speeder bersama pelatih handal Marcelo Abodanza. Sebelumnya tim Pink Speeders bersama pelatih Marcelo Abodanza terus mengalami penurunan performa. Terpuruk dengan alami beberapa kali kekalahan, pelatih Marcelo Abodanza meyakini bahwa sosok Megawati Hangestri Pertiwi sebagai pengganti Kim Yeon Ko. Megawati Hangestri Pertiwi akan melakoni laga perdananya menjadi andalan Pink Speeder akan menghadapi pemuncak klasemen.
Nama Megawati Hangestri Pertiwi tengah ramai dibicarakan usai kepindahannya di Pink Speeders dan menjadi kebanggaan pelatih Marcelo Abbondanza. Megawati dibicarakan hangat karena prestasi membanggakan dan pengkhianatan di tim sebelumnya bersama Red Sparks hingga memutuskan meninggalkan Red Sparks ke Pink Speeder. Karir Mega kian melambung tinggi di kancah internasional. Dalam permainannya di Liga Bola Voli Korea Selatan, Megawati yang sebelumnya bermain untuk tim voli Daejeon Chongkwan yang Red Sparks berhasil menjadi MVP Most Valuable Player ketika melawan Bua Song IBK Altos. Title untuk pemain terbaik itu diraih Megawati meski dirinya baru pertama kali bermain dalam Liga Voli Korea tersebut. Namun Mega menjadi incaran tim-tim papan atas Liga Korea. Bermain di kancah dunia internasional, publik pun menyoroti soal besaran gaji yang diterima oleh Megawati di tim barunya itu. Berdasarkan laporan pelatih Marcelo Abbondanza, pemain asing di Liga Voli Korea 2023 per 2024 jadi penambahan. Sebelumnya mereka hanya boleh menampilkan satu pemain asing. Saat ini, terdapat dua pemain asing terkuat dalam klub voli Red Sparks dan Pink Speeders. Lebih lanjut, Liga Voli Korea, ancaman Megawati DKK bertambah, satu jagoan Thailand bangkitkan juara bertahan. Megawati Hangestri Pertiwi dan timnya Daejeon Chongkwan Red Sparks mendapatkan sinyal bahaya dalam lanjutan Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Jalan Red Sparks menghadapi awal putaran keempat Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 tidak akan mudah seiring kebangkitan para rival. Terkini, tim besutan Ko Hee Jin itu tidak hanya disibukkan mengejar Hwa Seong IBK Altos saja untuk spot terakhir zona playoff. Red Sparks kini juga harus bisa menjaga posisi peringkat mereka dari ancaman Gincheon Korea Expressway High Pass. Juara bertahan musim lalu tersebut kembali menggeliat dengan menunjukkan kebangkitan mereka untuk keluar dari tren buruk. Tak main-main, tim arahan Kim Jong-min itu tampil mengesankan menghadapi salah satu kandidat juara, GS Caltex Seoul KIXX.